Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 4 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal matematika penilaian akhir semester 1 sebagai sarana belajar untuk persiapan anak-anak menghadapi TKM, tes kendali mutu, atau penilaian akhir semester 1 bulan Desember ini. Untuk soal nanti saya sertakan di deskripsi, anak-anak bisa mengunduhnya, dan juga termasuk soal pembahasan ini akan saya sertakan di link deskripsi. Baik, mari langsung saja kita lakukan pembahasan soal penilaian akhir semester 1. Yang saya bahas ini adalah soal yang tahun 2020 yang lalu ini digunakan untuk penilaian akhir semester 1 di kelas 4 ya. Langsung saja kita lakukan pembahasan. Nomor 1, ini soal berkaitan dengan mengubah pecahan ya. Risa mempunyai 3 2/5 meter pita untuk dibuat hiasan. Panjang pita jika diubah menjadi pecahan biasa. Jadi ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi biasa itu dengan cara utuh. Bilangan utuh kita kalikan dengan penyebut, ditambahkan dengan pembilang, maka nanti akan menjadi bagian pembilangnya, dan penyebutnya adalah sama. Jadi penyelesaiannya adalah 3 kali 5 utuh kalikan penyebut, ditambahkan 2 sebagai pembilang. Jadi pembilangnya adalah 17. Penyebutnya sama yang digunakan pada pecahan campuran ini, berarti hasil dari pecahan biasa hasil pecahan biasa dari 3 2/5 adalah 17/5. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 2, Udin membeli 13/4 kg rambutan. Berat rambutan jika diubah menjadi pecahan campuran, berarti ini dari pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita bagi ya. Karena per itu sebenarnya artinya bagi, 13/4 ya 13 dibagi 4 gitu ya. 13/4 itu 13 dibagi 4, hasilnya adalah 3, sisa 1 anak-anak, sisa 1. Sehingga 3 ini adalah hasil bilangan bulatnya, 3 ya, ini 3. Kemudian sisa 1, sisa satunya ini sebagai pembilang ya. Jadi pembilangnya nanti harus 1 ya, ini pembilangnya 1. Penyebutnya adalah sama dengan di sini ya, 4. Penyebutnya 4. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Begitu ya cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nomor 3, pecahan 30/100 jika diubah menjadi persen adalah, persen itu artinya per 100, karena di sini penyebutnya sudah per 100, berarti tinggal kita lihat saja pembilangnya 30, berarti 30%. Untuk nomor 3 ini jawabannya B. Mudah ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Ada beberapa pernyataan kalimat persamaan ya. Pernyataan tersebut yang tepat di sini nomor I1, 5 3/7 diubah menjadi pecahan biasa 35/7. Nah, kita ubah ya. Dari campuran ini 5 kali 7 itu 35, kemudian kali 3. Jadi 38/7. Jadi harusnya ini 38/7. Karena ini 35 berarti salah ya, kita tandai salah. Kemudian 45% diubah menjadi pecahan biasa adalah 45/100 ya. Persen itu per 100, di sini sudah per 100. Berarti pembilangnya kita lihat prosentasenya ini. Berarti untuk poin 2 ini I.2 ini benar ya, benar. I.3 5/25 diubah menjadi pecahan desimal 0,2. Baik, karena penyebutnya di sini 25, kita jadikan penyebut per 100 anak-anak. Ini kita kalikan 4 ya. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka pembilangnya juga harus kita kalikan 4. Ketika kita mengalikan penyebutnya 4, pembilangnya juga harus kita kalikan 4. 5 kali 4 20 ya. 20/100. Jika diubah menjadi pecahan desimal ya, karena di sini sudah penyebut
nya per ratusan berarti kita hilangkan satu di sini, nolnya kita hilangkan satu, di atas juga kita hilangkan satu ya. Jadi 2 per 10. Nah, masih ada satu nol lagi di bagian bawah ini kita hilangkan, kemudian atas kita karena tidak ada nol lagi kita tambahkan koma di sini. Ya, sehingga 0,2. Berarti jawabannya sama ya, ini sama berarti benar. Nah, dari sini ada dua opsi yang benar, sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang benar, pernyataan yang benar adalah I.2 dan I.3. Jawabannya yang benar adalah C, begitu ya, 2 dan 3. Baik, kita lanjutkan nomor 5 anak-anak. Pecahan desimal dari 4/100, di sini sudah peratusan ya. Peratusan artinya dua angka di belakang koma di sini ya. Komanya kita buat di sini karena pembilangnya 4 ya. Berarti harus kita tambahkan 10 di sini. Kita tambahkan 10 di depan angka 4 supaya di belakang koma dua angka atau dua digit. Berarti jawabannya adalah 0,04 gitu ya. Jawabannya D. Nggih. Kita lihat selanjutnya nomor 6. Keuntungan penjualan yang diperoleh PT Maju Makmur tahun ini adalah 83%. Keuntungan tersebut apabila diubah menjadi pecahan biasa. Dari persen ke pecahan biasa, anak-anak. Persen itu per 100 ya. Kita lihat persennya per 100. Berarti 83% ya 83 per 100. Begitu ya. Kita lanjutkan nomor 7. Ibu mendapat seloyang puding buah yang dipotong menjadi 10 bagian. Ibu memakan 1 per 10 bagian. Adik memakan 3 per 10 bagian. Ayah memakan 2 per 10 bagian. Sisanya dimakan kakak. Jadi puding yang utuh itu kita tuliskan 10 per 10 gitu ya. 10 per 10 kan 1. Satu bagian utuh. Kemudian dimakan ibu. Yang dimakan ibu 1 per 10 ya, 1 per 10 berarti dari ini kita kurangi 1 per 10. Dimakan adik 3 per 10 berarti kita kurangi lagi ya. Kita kurangi 3 per 10 lagi. Dan ayah memakan 2 per 10 kita kurangi lagi. Sisanya dimakan kakak. Ini sisanya. Sisanya jadi ini ya. Ini adalah sisanya nanti yang dimakan kakak. Nah, untuk pengurangan pecahan itu kita lihat ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita lihat pembilangnya saja ya. 10 kurangi 1 kurangi 3 kurangi 2 sama dengan 1 kurangi 1, ini yang dimakan 1 ditambah 3, 5 ditambah 2, 7 ya. Jadi yang dimakan adalah 6 yang sudah dimakan ibu, adik, dan ayah. Berarti sisa 4 anak-anak. Sisa 4. 4 per 10. Nah, pertanyaannya hanya bagian puding paling banyak. Berarti yang paling banyak adalah ini ya. Yang paling banyak ini 4 per 10 ini tadi adalah sisa yang dimakan kakak ya. Berarti yang paling banyak memakan puding adalah kakak gitu. Karena bagian kakak 4 per 10. Kita lanjutkan nomor 8. Ini soal isian atau soal uraian. Ibu berbelanja sembako di toko. Total belanjaan ibu sebesar 300.000. Ini belanjaannya 300.000. Ibu mendapat potongan harga 10% dari harga ini ya, dari harga belanjaannya. Berapa uang yang harus dibayar ibu? Nah, untuk mengetahui uang yang harus dibayar, kita harus melihat potongannya dulu. Potongannya 10% ya dari 300.000 itu. Berarti kita akan menghitung dulu anak-anak potongan harganya itu atau diskonnya. Potongan harganya 10% dari harga 300.000, berarti potongan harganya 10% kali 300.000, begitu ya. 10% dari 300.000, 10 per 100 karena persen kali 300.000 sama dengan 30.000. Jadi 30.000 ini adalah potongan harga. Nah, pertanyaannya
Berapa yang harus dibayar ibu? Berarti yang harus dibayar ibu adalah 300.000 harga semula dikurangi potongan harga, yaitu hasilnya 270.000. Gitu ya. Ini untuk nomor 8. Selanjutnya untuk KD 3.3, ini taksiran nomor 9. Paman Adi mempunyai 5 kandang ayam. Tiap kandang berisi 195 ekor ayam. Jumlah ayam di setiap kandang apabila ditaksir ke ratusan terdekat. Jadi kita hanya berfokus pada bilangan ini ya, karena ini setiap kandang dan jumlah ayam di setiap kandang yang ditaksirkan ke ratusan terdekat. Baik, ratusan terdekat, bilangan yang menempati nilai tempat ratusan adalah 1. Berarti di belakangnya ini ada 2 digit 95. Kalau 2 digit ya, itu rentannya 0 sampai 99. 50 sampai 99 kita taksirkan ke atas, sedangkan 0 sampai 49 kita taksirkan ke bawah. Karena 95 ini berada di kanan atau berada di antara 50 sampai 99, maka kita taksirkan ke atas ya, dengan cara ratusan, nilai tempat ratusan ini 1, kita tambahkan 1 ya menjadi 2. Kemudian bilangan di belakangnya ini kita bulatkan 0,0. Jadi yang benar adalah C, gitu ya. Nomor 10. Rido membeli mainan seharga 6.800. Harga mainan tersebut jika ditaksir ke ribuan terdekat. Nilai tempat ribuannya adalah 6 anak-anak. Kemudian di belakang ribuan itu ada 3 digit ya. 800 ini bilangannya. Untuk pembulatan atau taksiran ke ribuan itu patokannya karena 3 angka adalah 500 sampai 999 itu kita taksirkan ke atas, sedangkan 0 sampai 499 itu kita taksirkan ke bawah. Jadi karena ini lebih dari 500, berarti kita taksirkan ke atas ya, dengan cara nilai tempat ribuan ini kita tambahkan 1. 6 tambah 1 menjadi 7 ya, 7. Belakangnya kita bulatkan semuanya. 7.000. Jadi jawabannya untuk nomor 10 adalah A. Kita lanjutkan nomor 11. Pak Tono memanen 32,7 kg jagung. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, nilai tempat yang menempati puluhan adalah 3. Jangan sampai keliru anak-anak, karena kita menghitung satuan itu dari depan koma ya. Yang di belakang koma itu tidak kita hitung nilai tempat. Jadi ini satuannya 2, puluhannya 3. Nah, karena puluhannya adalah 3, berarti di belakang angka 3 ini kita lihat 27. 27 itu berada di kiri atau kanan. Kalau 2 digit patokannya 0 sampai 49 ya, itu yang berada di kiri atau nanti kita taksirkan ke bawah. Jadi ini akan kita taksirkan ke bawah dengan cara tetap puluhannya itu tetap. Jadi 3-nya ini tetap, 3 yang ada 3-nya ini tetap. Kemudian di belakangnya ini akan kita bulatkan semua 0,0. Jadi yang benar adalah 30D gitu ya. Itu cara membulatkan ke puluhan terdekat. Nomor 12. Ibu Nuni mempunyai 210 buah mangga. Jika mangga tersebut akan dibagikan pada 9 anak, maka mangga yang diperoleh tiap anak kira-kira adalah berapa? Oke. Dari jumlah keseluruhannya 210, ini dibagikan kepada 9 anak, berarti kita bagi 9 ya. Kita bagi 9, 210. Kita ambil 2 digit terlebih dahulu anak-anak, 21. 21 kita bagi 9, yang mendekati adalah 18 ya. 18 itu 2 kali lipatnya. 2 kali 9, 18. 21 kita kurangi 18, sisa 3. Masih ada 0 di belakang ini, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan jadi 30. Kelipatan 9 yang mendekati 30 adalah 27, yaitu 3 kalinya ya, 3 kalinya.
Kemudian sisa 3, 30 kurangi 27, sisa 3. Sudah tidak ada bilangan lagi, maka kita menambahkan 0 sendiri di sini dengan menambahkan koma di sini ya. Kelipatan 9 yang mendekati 30 adalah 27. Berapa kalinya? 3 kali lipatnya. Jadi 23,3. Nah, 23,3 kalau kita taksirkan ya. Kita taksirkan kira-kira. Jadi kita taksirkan itu begini. Kalau pembulatannya adalah ke satuan terdekat ya. Ke satuan terdekat. Jadi di belakang satuan ini adalah 3. 3 itu rentannya di sebelah kiri ya, atau kurang dari 5. Jadi akan kita bulatkan ke bawah atau tetap. Jadi tetap 23. Jadi untuk pembulatan ke satuan terdekat itu jawabannya adalah 23 buah, dan di sini tidak ada ya, tidak ada. Oke. Karena ini hitungannya satuan buah gitu. Kita lanjutkan nomor 13. Pak Marno memanen 15,58 kg kacang tanah dan singkong sebanyak 31,8 kg. Taksiran jumlah hasil panen. Sebelum kita jumlahkan, itu harus kita taksirkan dulu ya. Ya, 5/8. Penyebutnya di sini 8 ya, penyebutnya 8. Kemudian separuhnya itu 4. 5 itu berada di atas 4, berarti ini lebih dari separuh, maka harus kita bulatkan ke atas. 15 ini kita tambahkan 1 ya, berarti menjadi 16. 31/8. 1 itu kurang dari separuhnya dari 8, karena separuhnya kan 4 ya. Berarti kita taksirkan ke bawah. Bilangannya di sini 30, maka akan tetap ya, nilainya akan tetap 30. Taksiran hasil panen ya 16, kita tambahkan 30 sama dengan 46. Jawabannya adalah B. Nomor 14, paman membeli 8,25 kg bibit ikan gurame dan 11,73 kg bibit ikan nila untuk dipelihara. Taksiran berat ikan yang dibeli paman. Ini akan kita bulatkan dulu anak-anak. 8,25. Ini ada 2 digit ya, 2 digit. Berarti separuhnya adalah titik tengahnya 49 dan 50. Karena ini berada di sebelah kiri atau kurang dari 50, maka kita taksirkan ke bawah atau tetap, sehingga 8 di sini tetap ya, 8. Tetap satuannya 8. Kemudian 11,73, ada 2 digit di sini anak-anak. Di titik tengahnya adalah 50 ya. Karena ini lebih dari 50, berarti berada di kanan, akan kita taksirkan ke atas, kita tambahkan 1 menjadi 12 ya, 12. Sehingga taksiran bibit ikan keseluruhannya ya 8 tambah 12 sama dengan 20 kg. Untuk nomor 14. Sekarang kita lanjutkan nomor 15. Siti mempunyai 205 buah manik hijau. Kemudian membeli lagi 97 manik putih. Manik tersebut digunakan untuk membuat kalung. Taksiran ke ratusan terdekat jumlahnya. Ratusannya nilai tempat ratusan 2 ya. Di belakangnya ini 2 digit 5. 5 itu kalau rentannya 0 sampai 49 adalah berada di kiri. Kita bulatkan ke bawah, berarti 2-nya tetap ya 2. Kemudian belakangnya kita bulatkan menjadi 200. 97 nilai ratusannya di depan angka 9 ini 0 ya, 0. 97 itu rentannya di sebelah kanan, lebih dari 50. Berarti harus kita taksirkan ke atas. 0 di depan 9 ini kita tambahkan 1 ya, menjadi 1. Kemudian di belakangnya ini kita bulatkan. Hasilnya pembulatannya 100. Jumlah keseluruhannya ya 200 ditambah 100 sama dengan 300 buah gitu ya. Kita lanjutkan anak-anak nomor 16. Sela memiliki persediaan kain 5,23 meter. Kain tersebut digunakan untuk membuat baju sebanyak 2,75 meter. Kalau digunakan berarti dikurangi ya. Kemudian membeli lagi kain sepanjang 1,95 meter.
taksiran panjang kain sela sekarang. Baik, kita bulatkan dulu ya. Kita bulatkan dulu 5,23. Ya, di sini 5, di belakangnya 23 2 digit, berarti di bawah 49. Kita bulatkan ke bawah nanti menjadi tetap ya, 5-nya itu tetap 5. Satuannya 5. Kemudian 2,75, satuannya 2. 75 itu berada di sebelah kanan karena lebih dari 50. Gitu ya, lebih dari 50 kita bulatkan ke atas. 2 ini kita tambahkan 1 menjadi 3. Dan 1,95, satuannya adalah 1. 95 itu berada di sebelah kanan anak-anak, lebih dari 50 ya, berarti akan kita bulatkan ke atas dengan cara 1 kita tambahkan 1 menjadi 2. Nah, keseluruhannya berarti 5 meter, karena digunakan berarti dikurangi 3, 5 dikurangi 3 itu 2 ya, 2 meter, ditambah karena membeli lagi 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi taksiran sekarang panjang kainnya adalah 4 meter. Nomor 17, ini soal cerita berkaitan dengan taksiran. Anto membeli 10 buku gambar dan 6 spidol. Harga sebuah buku gambar Rp3.150 dan harga sebuah spidol Rp1.900. Hitunglah taksiran jumlah uang yang harus dibayar Anto ke ribuan terdekat. Baik, buku gambar jumlahnya 10 ya, harganya Rp3.150. Kemudian spidolnya 6, harganya masing-masing Rp1.900. Ini akan kita taksirkan dulu ya, jangan langsung dikalikan. Jadi 10 kali, ini karena 3.100, nilai ribuannya itu 3, yang di belakangnya 150. Kalau penaksiran ke ribuan terdekat patokannya adalah 499 ke bawah, itu kita taksirkan ke bawah. 500 ke atas kita taksirkan ke atas. Karena 150 berarti kita taksirkan ke bawah atau tetap ya, 3-nya tetap menjadi 3, di belakangnya 00 kita bulatkan 3.000. Spidolnya 6. Kemudian 1, nilai ribunya 1, 900 itu lebih dari 500, kita bulatkan ke atas, 1 ini kita tambahkan 1 menjadi 2, jadi 2.000, gitu ya. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu, karena yang dibeli 10 buah untuk buku gambarnya, 10 kali 3.000, 30.000, kemudian 6 kali 2.000, 12.000, kita jumlah 42.000. Jadi yang harus dibayar ibu adalah Rp42.000. Kita lanjutkan KD 3.5 nomor 18. Bilangan yang memiliki dua faktor yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri namanya bilangan apa? Bilangan prima ya. Perhatikan bilangan berikut ini yang merupakan bilangan prima ya, yang merupakan bilangan prima itu 3, 5, 7, 9 bukan ya, 11, 13, 17, 19, 23, kemudian 29, 31, 37 dan seterusnya. Yang merupakan bilangan prima ya, ini karena 9 itu bukan, 15 ini bukan, jadi jawabannya yang bilangan prima adalah D. Oke, anak-anak harus paham ini, harus ingat bilangan-bilangan prima itu. Bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Jadi yang ada di antara 15 dan 30 anak-anak. Yang ada di antara 15 ya, 15 sampai 30. 30 itu berapa saja gitu ya. Jadi ada 17, 19, 23, 29. Yeah. Ini untuk nomor 20. Sekarang kita lanjutkan nomor 21. Faktor prima dari 120. Faktor primanya. Kita mencari faktor prima dari 120 dengan cara ya, mencari pembagian dengan tabel ya. Ini kita bagi 2, 120 kita bagi 2, 60. Kita bagi 2 lagi 30. Kita bagi 2, 15. Kita bagi 3, 5. Kita bagi 5, 1. Jadi faktorisasi primanya ya ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, faktor primanya karena yang ditanyakan faktor primanya ya 2, kemudian 3 dan 5. Jadi jawaban untuk nomor 21 adalah C, begitu ya.
Faktorisasi prima dari bilangan 72. Kita cari faktorisasinya. Kalau tadi faktor prima saja, ini faktorisasi. Kita cari dengan tabel juga. 72 kita bagi 2, 36. 36 kita bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Kemudian 3 bagi 3, 1. Faktorisasi primanya adalah yang ada di sebelah kiri ini, ya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 karena 2-nya 2 kali, dan 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ya, yang D ya. Nomor 23, di antara bilangan 1 dan 35 terdapat berapa bilangan prima? Ya, bilangan primanya aja 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Nah, ini yang berada di sebelah kiri itu 1 sampai 35. Berarti ada berapa saja, ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 11 bilangan prima. Nomor 24, hasil penjumlahan dari bilangan prima terletak di antara 10 dan 20. Yang ada di antara 10 dan 20 itu bilangannya ini ya, 11 ya, 11, kemudian 13, 17, 19. Jadi kalau kita jumlahkan 11 tambah 13 tambah 17 19 sama dengan 60. Jadi jumlahnya bilangan prima terletak 10 sampai 20 adalah 60. Nomor 25, kita lanjutkan. Ada suatu bilangan, jika bilangan tersebut difaktorkan mempunyai faktorisasi prima 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Buatlah poin faktornya. Sebelum kita buat poin faktornya, kita harus urai terlebih dahulu. Ini anak-anak harus kita uraikan dulu. 2 pangkat 3 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 itu 2 kali 3 kali 3 3 pangkat 2 itu kali 5. 2 kali 3 kali 3 9 2 kali 9 kali 5. 18 kali 5 sama dengan 90. Jadi bilangan yang dimaksud ini, suatu bilangan yang dimaksud ini 90. Pertanyaannya buat poin faktornya, berarti kita buat poin faktor dari 90 ya. 90 dibagi 2, 45. 45 bagi 3, 15. 15 bagi 3, 5. 5 bagi 5, 1. Ini adalah poin faktor dari suatu bilangan yang dimaksud tadi, 90. Gitu ya. Kita lanjutkan KD 3.6, nomor 26. Ini berkaitan dengan KPK FEB. Perhatikan tabel berikut. Ada dua buah bilangan, 90 dan 150. Ini faktor bilangannya. Kemudian pertanyaannya, faktor persekutuan dari 90 dan 150. Persekutuan itu adalah faktor yang sama ya, yang sama-sama dimiliki ya. Yang sama sudah saya tandai, 1 punya, 2 punya. Jadi ketika kita ini kita beri tanda ya, 2 punya, 3 juga punya, 5 punya, 6 punya, 10 punya, 15 punya, 30 sama-sama dipiliki. Jadi faktor persekutuannya adalah ini, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Gitu ya. Nomor 27 anak-anak, FPP dari 24 dan 40 adalah FPP dari 24 dan 40. Ini kita cari dengan tabel ya. Kita bagi 2 karena genap ya. Kita bagi 2. 24 bagi 2 12, 40 bagi 2 20. Karena bisa membagi, ini kita beri tanda. Kemudian genap lagi, kita bagi 2, 12 bagi 2, 6, 20 bagi 2, 10. Karena bisa membagi keduanya, kita beri tanda. 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Karena bisa membagi keduanya, kita beri tanda lagi. 3 dibagi 3, 1, 5 tidak bisa dibagi 3, tetap kita tulis 5. Kita bagi 5, 1.
Jadi FPB-nya adalah yang kita tandai yang sama-sama bisa membagi kedua bilangannya, yaitu 2 kali 2 kali 3. Jadi FPB-nya adalah 8. Di nomor 28, perhatikan kelipatan bilangan berikut ini. Kelipatan 8, 8, 16, 24, dan seterusnya. Kelipatan 12, 12, 24, 36, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan atau KPK ya. Jadi KPK tetapi kelipatannya yang terus-menerus. Kalau KPK kan kelipatan persekutuan tersekitarnya, ini hanya kelipatannya saja. Berarti kita cari yang sama, yang sama-sama dimiliki. 24. Kemudian ini juga kita cari yang sama. 48. Kemudian ini ya 96. Tadi sebelumnya juga 72. 120. Ini adalah faktor yang sama, kelipatan yang dimiliki keduanya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Untuk nomor 29 kita lanjutkan. KPK dari 35 dan 49 kita cari dengan tabel faktor ya. 35 dan 49. 35 dan 49 itu tidak ada yang genap, berarti kita bagi 3. 3 tidak bisa, langsung kita bagi 5 ya. 5, 35 bagi 5, 7, 49 tidak bisa. Kemudian 7 kita bagi 7, 1. Kemudian 49 bagi 7, 7. Kita bagi 7 lagi, 7 bagi 7, 1. Jadi KPK-nya semua faktor yang ada di sini ya anak-anak. Semua faktor yang ada. 5 kali 7 kali 7, 5 kali 7, 35 kali 7, 245. Jawabannya adalah C. Pak Agus akan membagikan bantuan 192 pakaian dan 336 tas. Kedua barang itu dimasukkan ke dalam beberapa kardus. Ini adalah ciri FPB anak-anak, soal cerita FPB dengan jumlah kardus yang sama. Kardus yang dibutuhkan Pak Agus paling banyak adalah titik-titik buah. Baik, akan kita cari FPB-nya ya dengan cara membuat tabel faktorisasi ya. 192 saya perbesar dulu. Oh, tidak kelihatan. 192 bagi 2 98. 336 bagi 2 168. Jadi pembagian ini nanti yang sama-sama bisa membagi keduanya, ini harus kita tandai ya. Harus kita tandai. Jadi faktor pembagi, faktor prima pembagi yang sama-sama bisa membagi adalah 2, kemudian 2, kemudian 2, kemudian ini juga bisa membagi, ini 2 dan 3 ya, ini 3 bisa membagi kedua bilangannya. Jadi 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 lagi, kalikan 3. 4 kali 4 16, kali 3 48. Jadi banyak kardus yang paling banyak dibutuhkan adalah 48. Kita lanjutkan nomor 31 anak-anak. Reza pergi berenang 15 hari sekali di kolam renang ceria, sedangkan Aska berenang 20 hari sekali di tempat yang sama. Hari Rabu, ini hari Rabu patokannya bukan tanggal, mereka berenang bersama untuk pertama kalinya. Mereka akan berenang bersama lagi kedua kalinya. Jadi ini adalah contoh soal berkaitan dengan KPK ya. Jadi harus kita cari KPK-nya terlebih dahulu ya. Kita cari KPK dari 15 dan 20 ya. Kita bagi 2, tidak bisa, hanya bisa membagi ini 10. Kita bagi 2, 5. Keduanya kita bagi 5 ya. Kita bagi 3, 5, tidak bisa. Kemudian kita bagi 5, 1. Satu. Jadi KPK-nya semua faktor ini kita masukkan 2 kali 2 kali 3 kali 5. KPK-nya adalah 60. Nah, hari pertama bersama adalah hari Rabu karena di sini bukan tanggal ya, hari Rabu. Setelah 60 hari akan bersama lagi sesuai dengan KPK-nya yang kita cari barusan anak-anak. Ini setelah 60 hari. Berarti 60 hari ini kita bagi 7 hari karena satu minggu ada 7 hari ya. 7 hari. Berarti 60 hari kita bagi 7 hari adalah 8 hari. Sisanya 4 hari. Jadi untuk menghitung hari setelah
pertama kali berenang bersama itu ya sisanya ini kita tambahkan setelah hari Rabu ya. Jadi 4 hari setelah hari Rabu adalah hari Minggu. Jadi mereka akan bersama kedua kalinya hari Minggu. Kita lanjutkan nomor 32. Lampu hijau menyala setiap 3 menit, lampu merah menyala setiap 2 menit. Kedua lampu akan menyala bersama pada beberapa detik gitu ya. Jadi KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Berarti lampu keduanya ini akan menyala setiap 6 menit. Ya, tinggal kita ubah 6 menit kita ubah menjadi detik ya. 6 menit 6 kali 1 menit 60 detik. Berarti kita kali 60 detik sama dengan 360 detik gitu ya. Nah, nomor 32 kita lanjutkan nomor 33. Bu Ani menyiapkan pensil 72 buah dan buku tulis 96 buah. Kedua alat tulis tersebut dibungkus untuk siswa berprestasi. Setiap bungkus berisi keduanya dengan jumlah dan jenis yang sama. Setiap bungkus isi alat tulisnya berapa banyaknya? Ya, kita cari FPB-nya dulu anak-anak. Kita cari FPB dari 72 dan 96 dengan tabel faktor seperti ini. Lah, nanti yang bisa membagi keduanya ini kita beri tanda seperti ini ya. Kita beri tanda. Kemudian setelah kita beri tanda yang di sebelah kiri ini, kita cari FPB-nya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 kali 2 4 kali 6 ya, sama dengan 24. Jadi 24 ini adalah bungkusnya anak-anak, bungkus dari kedua pensil dan buah ini ya, yang akan dijadikan satu. Lah, untuk menghitung isinya, maka untuk menghitung isi setiap bungkusnya itu dengan cara begini. Pensil, kita hitung pensil dulu. Jumlahnya 72 buah ya. Berarti 72 buah kita bagi bungkusnya 24, yaitu 3 begitu ya. 3 buah ini adalah untuk pensil. Bukunya berapa jumlahnya? 96. Kita bagi bungkusnya 24. Jadi 96 bagi 4 itu 96 bagi 24 itu 4 buah. Pensilnya 3, bukunya 4. Jadi jumlah isi setiap bungkus adalah 7 bungkus gitu ya. Kita lanjutkan untuk nomor 34. Nomor 34, Ratih. Ini tadi 7 buah, maaf, 7 buah ya. Nomor 34, Ratih dan Widuri menari di sanggar yang sama. Ratih menari setiap 12 hari sekali, Widuri setiap 18 hari sekali. Mereka menari bersama tanggal 27 Januari 2020. Kapan mereka akan menari bersama yang kedua kalinya? Maka kita akan cari, ini adalah soal yang berkaitan dengan KPK ya, akan bersama untuk kedua kalinya gitu. Jadi akan kita cari terlebih dahulu KPK dari 12 dan 18 anak-anak. KPK dari 12 dan 18 ya, kita bagi dari bilangan prima terkecil ya. Kemudian KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 yaitu 36. Jadi mereka akan bersama-sama itu setelah 36 hari. Nah, jika mereka bersama tanggal 27 Januari 2020, maka kita tambahkan 36 hari ya, sama dengan 63 Januari 2020. Karena tidak ada tanggal 63 Januari, kita akan konversi ke bulan berikutnya, bulan Februari. Sedangkan bulan Januari itu sampai 31 Januari. Jadi kita kurangkan 31 Januari 2020 ya. Nanti hasilnya adalah 32. Ini bulan berikutnya yaitu Februari 2020. Karena tahun 2020 itu adalah tahun kabisat, tahun yang bisa dibagi 4. Februari itu sampai 29 hari ya. Maka kita kurangi 29 hari di tahun 2020 itu, hasilnya adalah 3 bulan berikutnya yaitu bulan Maret. Jadi ya, mereka akan bersama-sama kedua kalinya tanggal 3 Maret 2020. Begitu ya. Yang terakhir anak-anak nomor 35. Ibu membagikan 150 kg gula pasir dan 200 kg beras kepada tetangganya yang kurang mampu. Gula pasir dan beras dikemas dengan jenis dan jumlah yang sama. Ini soal berkaitan dengan FPB. Jadi 150
gula dan 200 beras. Ini akan kita cari FPB-nya terlebih dahulu anak-anak. Jadi 150 kg gula dan 200 kg beras, kita cari FPB dari 150 dan 200. Kita bagi 2, 150 ya. Kita bagi 2, 75, 200 kita bagi 2, 100. Kemudian kita bagi 2, 75 tidak bisa. 100 bagi 2, 50. Kemudian kita bagi 2 lagi, 25. Kemudian kita bagi 5 ya, kita bagi 5, 25 dan 100. Ini bisa membagi ya. Jadi yang bisa membagi keduanya ini harus kita beri tanda, yang terutama yang di sebelah kiri ya. Kemudian kita bagi 5, bisa kita bagi 5. Ya, kita beri tanda yang di sini. Kita bagi 5, 1. Jadi FPB-nya adalah ini anak-anak. FPB-nya adalah 2 ini ya, kali 5 kali 5. 2 kali 5 10, kali 5 50. Jadi 50 ini adalah kemasan atau wadahnya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah berapa kilogram jumlah berat gula pasir dan beras yang diterima setiap warga atau dalam setiap kemasan gitu ya. Maka kita akan menghitung dulu gulanya. Gulanya ya 150 kg yang awal dibagi 50. 50 ini 50 kemasan ya, 50 kemasan sama dengan 3 kilo. Ini adalah gulanya. Kemudian beras semula 200 kg dibagi 50. 50 itu 50 bungkus kemasan. 200 bagi 50 adalah 4. 4 kilo untuk beras. Jadi jumlah berat keseluruhan ya yang diterima warga 3 kg gula dan 4 kg beras sama dengan 7 kg. Ini adalah hasil pembahasan untuk soal matematika penilaian akhir semester 1 untuk kelas 4. Silakan anak-anak belajar dengan giat, rajin dan ulet supaya bisa menyelesaikan soal penilaian akhir semester dengan baik dan mudah. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan dan pendampingan untuk pembahasan soal matematika kali ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Apabila ada yang ingin disampaikan bisa ditulis di komentar. Link deskripsi Pak Guru sampaikan di link unduh untuk mengunduh soal maupun pembahasan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.